kabupaten yang menjadi terdepan di Provinsi Jambi wilayah barat ini, itu patut kita bangga. Dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Bungo ke-54, Bupati Haji Masuri SPME mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kabupaten Bungo yang ke-54. Bupati beserta jajarannya turut serta dalam memeriahkan hari ulang tahun Bungo ini. Berbagai macam mata perlombaan diadakan di depan lapangan kantor Bupati Bungo. Perlombaan yang diadakan antara lain panjat pinang, pacu karung, voli, tarik tambang, bakia, lomba bernyanyi, dan masih banyak lagi. Acara ini juga dimeriahkan oleh OPD yang ada di Kabupaten Bungo, Ibu-Ibu Bayangkari, Camat se-Kabupaten Bungo, juga perwakilan dari berbagai macam instansi dan organisasi yang ada di dalam Kabupaten Bungo. Itulah negeri Jambi, sepucuk Jambi sembilan. Perlombaan ini juga diikuti oleh Bupati Bungo yang juga secara langsung meresmikan kegiatan ini. Seluruh peserta lomba sangat bersemangat dan antusias dalam mengikuti mata lomba yang telah diadakan oleh panitia. Bahkan mereka merasa tidak ada jarak antara pimpinan ataupun staf. Masyarakat yang ikut dalam kegiatan ini pun sangat bersemangat mengikuti perlombaan yang ada. Sungguh Jambi suatu negeri yang oleh Tuhan telah diberkati. Harapan dari panitia tahun ini agar kegiatan tahun depan bisa lebih semarak lagi dan harus terus diadakan kegiatan seperti ini guna mengokohkan tali silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Tim Buana TV, Nova mengabarkan.